to be inflated once you are over the wing. To inflate your life jacket, pull down sharply on the red toggle. Should the life jacket fail to inflate, blow into the red tubes. The light will turn on if the battery plugs in water. Assalamualaikum teman-teman. Ya, kita saat ini tepat berada di Kota Tanjung Pinang. Inilah landmarknya Kota Tanjung Pinang. Dan di samping saya bersama seorang petinju kelas berat, yaitu ada Mas Gendron ya. Matur suwun Mas Gendron yang hari ini ngajak muter-muter ya. Sukses selalu ya. Oke. Pokoknya jangan lupa nanti di like, comment, and subscribe di channel saya Albert Kiswak. Matur suwun. Dadah. Ya teman-teman, kita sampai di dermaga Tanjung Pinang ya, sebagai navigator maupun guide saya Mas Pendil, Mas Gendron. Ya, ini posisi di mana Mas Gendron? Ini posisinya di Kota Tanjung Pinang. Iya. Ya, ini Kota Gonggong namanya. Iya, Kota Gonggong. Pantainya apa? Pelabuhan apa ini? Pelabuhan namanya Pelabuhan Tanjung Pinang. Mm-hmm. Di depan situ ada namanya makam. Nah, itu kota penyengat namanya, yang kota dituakan, penyengat, ya. Ya, dituakan di seluruh Tanjung Pinang, Kepulauan Riau lah. Gitu. Kalau dari jumlah pulaunya di Kepulauan Riau berapa ribu, Mas? Oh, itu banyak, 2000 sekian pokoknya lah, gitu. Oh, mantap ya. Iya, iya. Kalau kapal yang itu mau kemana, Mas? Nah, itu yang ke Singapura bisa, ke Malaysia bisa, ke Pulau Batam bisa juga, itu. Ke Natuna juga ya, itu. Natuna ya? Ada Pelni namanya, pilot punyanya si Jokowi, namanya Iriana, kapalnya. Mantap, mantap. Yuk, kita lihat ke sana, Bang. Oke, yuk. Sini, cingging. Ya, teman-teman, sebenarnya hari kemarin itu kita antara berangkat dan tidak, tapi gimana lagi karena kondisi ya, artinya persis hari sorenya itu ada info kapal yang jatuh dan kita paginya juga berangkat. Sebenarnya rodok ngeredek-ngeredek gimana, tapi semuanya karena Allah ya, alhamdulillah aman. Kita sampai Kepulauan Riau, kita sampai Batam bersama Mas Gendron. Ya, Mas Gendron ini asli arek Banyuwangi, tapi terlalu lama di sini akhirnya dia lupa sama daratannya, sama Jawa. Oke, matur suwun ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita muter-muter hari ini, kita sampai ke Taman Laman Bundu ya, Mas. Iya, Laman Bundu. Laman Bundu artinya apa, Mas? Ibu, tempat ibu dolan-dolan. Oh, tempat ibu dolan-dolan. Ya. Ibu kota lah. Ibu kota, oke, oke. Berarti apa itu namanya, Tanjung Pinang itu termasuk ibu kota dari Kepulauan Riau. Oke, mantap. Sekarang kan udah dipecah-pecah. Ini yang terbesar sekarang di Tanjung Pinang. Oh, kalau Batam sendiri, Mas? Kalau ini beda, wali kota. Wali kota ya? Oke, 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 mantap. Jadi semua bapak bisa ke sini. Oke, ya teman-teman jangan lupa ya, untuk subscriber dari Albert Kiss juga, terima kasih. Kalau pengen main atau pengen melihat destinasi wisata yang sangat luar biasa, saya rekomendasikan untuk pergi ke Kepulauan Riau. Mantap, luar biasa. Mantap, bro. Ya, oke teman-teman, kita lanjut lagi di sini. Kita di ada keong gede banget itu, ya. Di sini namanya, kalau di sini namanya apa, Mas? Gonggong. Gonggong ya. Kalau gonggong, kalau di tempat kita itu anu suara asu, Mas. Iya. Itu gue anjing menggonggong ya. Ini mungkin ini gonggong itu kayak gonggong siput ya. Siput, siput-siput itu, makan siput lah. Iya, iya. Gonggong. Ya, kalau saya lihat seharian ini Mas Gendron akhir-akhir ini semakin sore malah mirip semakin Ahmad Dhani ini. Oke, mantap ya teman-teman. Kita ke Taman Gonggong Siput. Ciu. Yo,
Yoho, kita jumpa lagi bersama Mas Gendon ya. Okay. Kita tepat di depan Taman Gurindam. Ya, Gurindam. Taman Gurindam isinya apa, Mas? Nah, itu untuk tempatnya pemerintahannya Tanjung Pinang. Oh, sama, apa namanya itu? Sebenarnya kayak pariwisata wisatanya bisa di kotanya. Tapi yang sangat berkembang di sini kan, ya Mas, destinasi wisata untuk pantai. Pantai ya. Pantainya sangat luar biasa. Biasa banyak pulau-pulau yang bagus. Jadi kalau Bali nggak kalah sama Bali. Ya, nggak kalah masih sama Bali. Masih bisa lah hitungannya lah. Ya, kesalahan Jawa bilang jiplakne Bali. Oh, jiplakne Bali. Oke, mantap. Pokoknya lebih bagusnya lagi ke Lagoy. Lagoy tempatnya isinya apa, Mas? Juga tempatnya kayak pariwisata, hotel, hotel berbintang lah. Iya, iya. Kalau kayak yang di Legian Bali itu ada nggak, Mas, kira-kira? Nah, ada, tapi nggak begitu-begitu lah. Oh, kira-kira. Tapi juga banyak ceweknya ya, Mas? Nah, lumayan lah, lumayan lah. Ya, kita tutup dengan wow macan, Mas. Wow. Satu. Macan. Wow. Ya, jadi kalau main film itu biasanya kan wow macan. Oke, terima kasih. Yuk.